menghibur Ibu Megawati sebelum beliau jadi wakil presiden. Setelah beliau jadi presiden, saya minta bantuan kepada Ibu Megawati atau stafnya, "Bu, tolong saya, Bu. Terserah Ibu, bantu saya untuk berobat, Bu. Minta tolong ya, Bu. Makasih Ibu Megawati. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum." Artis senior Dorce Gamalama tengah berjuang sembuh dari penyakitnya. Hingga kini Dorce Gamalama masih harus menjalani pengobatan. Sayangnya di tengah pengobatan, Dorce Gamalama terkendala soal biaya. Kini Dorce pun memberanikan diri meminta bantuan pada Jokowi dan sang istri, Iriana Jokowi. Permintaan bantuan Dorce pada Ibu Negara pun diunggah ulang oleh akun Instagram rumpi_gosip, Senin, 17 Januari 2022. Dalam video tampak Dorce terbaring lemah di kasur. Tubuhnya kini terlihat lebih kurus. Wajahnya pun tampak pucat memilukan. Dalam kesempatan itu, Dorce pun meminta bantuan dana dari Presiden Jokowi dan istri untuk biaya pengobatannya. Selain meminta ke keluarga Presiden Joko Widodo, Dorce juga dikabarkan meminta bantuan ke Megawati Soekarnoputri. Dorce Gamalama beberapa waktu lalu sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, kondisinya kini justru semakin memprihatinkan.